Ini saya sering mendapatkan kiriman WA dari teman-teman untuk mempertanyakan isu yang lagi viral terkait dengan Bung Karno yang menurut khalayak ramai dibicarakan dianggap masih hidup. Nah, dari sudut pandang Mbah Gatot melihat fenomena seperti itu, kira-kira teman-teman ingin mengetahui pandangannya Mbah Gatot itu kan biasanya kan unik. Nah, barangkali bisa diparingi semacam apa penjelasan Mbah Gatot supaya teman-teman terobati penasarannya bagaimana. Iya. Monggo, Mbah. Terima kasih untuk kedua kalinya ya. Memang saya awal kalau melihat Bung Karno itu awal itu berpegang kepada teori siklus Cokromanggilingan bahwa sejarah manusia termasuk sejarah bangsa ini tidak berjalan secara linier tapi melingkar pada porosnya gini terus terulang kembali. Nah, dulu pada episode yang lalu ya saya pernah mengatakan bahwa Bung Karno itu adalah Kenaro, tidak hanya seperti ya Bung Karno Kenaro. Nah, kenapa begitu? Karena Kenaro itu kalau menurut pengamatan saya itu setingkat dengan Bung Karno dan Gajah Mada, bahkan mungkin di atasnya, bahkan Gajah Mada itu sendiri dan mungkin Bung Karno itu sendiri juga keturunan dari Kenaro. Kenaro, Kenaro itu orang luar biasa, orang luar biasa. Nah, orang luar biasa ini biasanya di dalam sejarah manusia mesti kabur, kabur asal muasalnya, iya. Anaknya siapa, terus dari mana asalnya. Kalau Gajah Mada sudah ketahuan siapa orang tuanya, dari mana dia berasal. Tapi Kenaro sampai sekarang belum diketahui. Nah, itu orang yang luar biasa. Bahkan Kenaro yang menanamkan bibit semuanya itu, bibit ya bibit unggul untuk memimpin negara. Juga Kenaro itu menanamkan dasar-dasar orang bernegara dan masyarakat, orang-orang berbangsa dan bernegara itu Kenaro sudah mulai menempatkan Kenaro itu. Nah, oleh karena itu saya persamakan antara Kenaro dan Bung Karno. Kedua-duanya itu lahir di tempat yang sama dan meninggal dikubur di tempat yang sama. Nah, Kenaro sebagai pendiri dari kerajaan Singosari, yakni satu kerajaan yang sudah mulai tertata. Sebelum itu kita tidak tertata kerajaannya, jadi semacam polis saja, semacam polis saja. Kalau di jadi ya negara kota dan belum punya tatanan pemerintahan yang pasti. Kenaro sudah mulai menata, bahkan sistem militernya sudah ditata oleh Kenaro. Jadi sama dengan Bung Karno. Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Jadi dari di tempat yang sama lahirnya, di tempat yang sama beliau dikebumikan. Dan keduanya adalah orang pertama. Orang pertama. Dan berikutnya Kenaro itu mengonsep sendiri perjuangannya. Bagaimana dia merebut takhta mulai dari keakuan Tunggulametung sampai Maharaja Kediri. Bagaimana dia harus merebut takhta itu. Dia punya konsep, konsep sendiri. Bikin formula sendiri. Iya. Jadi pada masa itu langka. Dia harus membuat keris ke Empu Gandring. Empu Gandring seorang yang memang seorang ilmuwan ya, yang ahli dalam bidangnya. Nah, cara dia memesan keris ini itu sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Empu Gandring sendiri. Empu Gandring sendiri bahwa keris ini harus yo istilahnya tidak ada orang kebal dengan keris ini, semua akan hancur dengan keris ini. Empu Gandring membuatkan. Memang di dalam cerita-cerita legenda ya, Empu Gandring tidak sempat menyelesaikan, dibunuh oleh Kenaro. Tidak begitu. Kenaro sengaja membunuh Empu Gandring itu supaya kehilangan jejak. Jejaknya hilang. Satu-satunya saksi yang membuat Kenaro membuat keris yang Empu Gandring sendiri. Oleh karena itu sedemikian keris itu jadi dibunuh Empu Gandring.
sehingga tidak ada saksinya. Nah, itu saya kenarok meminjamkan keris itu pada Kebu Ijo, seorang perwira. Kan. Tahu Kebu Ijo itu siapa? Kebu Ijo itu seorang perwira yang suka pamer keris. Dipinjamkan. Dan kenarok mengatakan, jangan bilang itu keris saya. Wah, seneng bukan tering, anu, Kebu Ijo. Kata itu milikmu sendiri. Dipamerkan ke kawan-kawannya. Sesama perwira, kepada anak buahnya. Nah, malam-malam dicuri dengan kenarok. Dicuri, dan diminta dicuri itu. Dicuri, dan lebih dulu, kenarok itu pacaran dengan Kendedes, diam-diam. Kan Kenarok kan drivernya tunggal metung, Kenarok itu melamar pekerjaan jadi driver. Nah, drivernya dari supir pribadinya tunggal metung dan Kendedes. Sehingga diam-diam Kenarok kan berusaha memang mendekati Kendedes. Bagaimana juga Kendedes harus dipacari, itu harus, itu konsep perjuangannya. Nah, sehingga Kenarok punya jalan masuk istana. Ada orang kepercayaan Kendedes. Nah, akhirnya setelah Kenarok itu mencuri keris dari Mbu Gandring diam-diam, dia minta tolong kepada Kendedes untuk masuk ke kamar Tunggal Metung. Ditusukkan, ditinggal kerisnya. Ditinggal. Nah, otomatis semua orang mengatakan bahwa ini keris bukan keris yang berhijau. Iya. Nah, Kenarok berdiri di jasadnya Tunggal Metung ini, nggak pergi dia. Tugas itu suruh panggil, dipanggil ke Bujo. Nah, ke Bujo kan mau ngomong, loh ini bukan keris saya kan mau ngomong. Sebelum sempat ngomong diambil tusukan. Sudah hilang jejaknya. Ke Bujo udah sempat ngomong. Tapi itu kerisnya Kenarok sendiri, tidak sempat ngomong. Mati. Cuma lupa Kenarok. Satu yang tahu cuma Kendedes. Ini yang dia lengah. Lengah dia. Dipikir ini nanti kan dikawinkan. Dipikir aman. Nah, setelah itu Kenarok karena permaisurinya Tunggal Metung itu Kendedes, Kendedes yang jadi raja. Karena Kendedes kami dengan Kenarok, Kenarok jadi raja. Nah, taktik ini, waduh luar biasa. Zaman saat itu tidak terjangkau oleh akal manusia. Konsepnya Kenarok ini. Nah, akhirnya sampai dia tuh merebut Kediri dari Kertawijaya itu, ya. Itu juga dikonsep Kenarok sendiri. Nah, akhirnya menjadi besar. Jadi Kenarok itu menyusun sendiri konsep perjuangannya, melakukan sendiri, dia jadi raja. Dia jadi Bung Karno. Bung Karno memimpin sendiri perjuangan itu. Iya, paham. Dilaksanakan sendiri. Dia baca sendiri trek proklamasi, dia jadi raja. Persis sama. Dan pada zaman Kenarok, itu ada tiga kekuatan yang saling bertikai, kekuatan garis keturunan Tunggul Metung Kendedes, garis keturunan Kendedes Kenarok, dari keturunan Kenarok Kenumah. Nah, tiga kekuatan ini terus pertikaian terus saling membunuh. Anusrawati, Tohjoyo, Renggauni saling membunuh. Nah, ini pada zaman Bung Karno, tiga kekuatan ini nasakom, nasionalis, agama komunis, ini saling bertikai. Berbeda. Nah, ini persis sama. Dan nama Kenarok dan Soekarno ini sama. Hurufnya sama. Betul. Persis sama. Bahkan kelebihan huruf. Iya. Itu. Nah, hurufnya. Iya, hurufnya sama. Dan selanjutnya Kenarok itu dalam pemerintahannya memakan korban 7 jenderal. Mulai Mbu Gandring, Kebu Ijo, Kenarok sendiri, Anusapati, Tohjoyo, itu 7 jenderal. Demikian zaman masa Bung Karno. Waktu Bung Karno jatuh, 7 jenderal jadi korbannya. Nah, 7 jenderal. Jadi, karena Kenarok cuma 5 tahun, nah Bung Karno kan 20 tahun. Sehingga, setelah Kenarok, Anusapati, Tohjoyo, Renggauni, baru Kertanegara. Ya. Tapi karena Bung Karno 20 tahun, 3 orang Anusapati Tohjoyo Renggauni dibawa. Kertanegara ini Pak Harto. Pak Harto besar ini Kertanegara ini. Pak Harto pun juga besar. Nah, setelah Kenarok, Anusapati Tohjoyo Renggauni baru Kertanegara. Besar ini. Ekspedisi Pamelayu apa itu kan besar. Nah, demikian juga Bung Karno karena 20 tahun, Pak Harto. 3 ini di belakang. Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega di belakang. Nah, setelah itu munculnya Kediri, Kertawijaya, Jaya Katuang. Ini SBY, Bapak SBY.
Nah, baru lahirnya Majapahit. Ini Jokowi. Ini jelas. Jelas. Lah, pada masa Kertanegara itu memang kekuatan tiga ini dihancurkan satu. Yang garis Kenarok Ken Umang dihabisi oleh Kertanegara. Dihabisi. Yang garisnya Kenarok kan. Tinggal garisnya Ketunggal Metung Ken Dedes. Ya, ini Kertanegara sendiri. Garisnya Ken Dedes, Kenarok. Ini Raden Wijaya diambil mantu. Demikian garis Nas dan A ini menyatu. Nah, garis Ken Arok dan Umang dihabisi oleh Kertanegara. Ini PKI komunis. Zaman Kertanegara, kata Bapak Pak Harto dihabisi, kom, dibubarkan, dilarang, partai terlarang. Tingkat Nas dan A kan sama persis. Nah, akhirnya satu yang kelengan dari Kertanegara ini kan garis Ken Arok Ken Dedes. Sedangkan anu si Ken Arok ini apa Raden Wijaya ini garis Ken Arok Ken Dedes. Lah Kertanegara ini garis Ken Dedes Tenggulang Metung. Pada saat Raden Wijaya ini menjadi raja, nah, dia kan mengawini empat anak Kertanegara ini. Empat dikawin semua. Kenapa? Supaya tidak dikawin orang lain. Kalau dikawin orang lain pecah kerajaan ini. Dikawin sendiri sama Kerten Wijaya, ya. Lantas di sini dihabisi kom ini oleh Kertanegara. Demikian juga Pak Harto menghabisi melarang partai komunis kan. Nah, akhirnya, nah siapa empat anak Kertanegara ini? Kalau Jokowi itu Raden Wijaya, jelas Raden Wijaya ini. Jokowi ini mengambil empat Kertanegara. Ini sudah menjadi simbolis karena sudah konangan. Jadi manusia sudah memahami terus siklus ini. Konangan, dampak ini, keempat kekuatan. Nah, jadi kalau Pak Jokowi harus adil, TNI darat, laut, udara, Polri. Dia adil itu. Dikawini, diramut empat kekuatan ini. Ya. Nah, waktu itu, ini kan putra-putra dari Pak Harto, dari Kertanegara. Yang mencetak TNI Polri Pak Harto yang mendewasakan itu. Ini harus dirumat oleh Pak Jokowi dengan adil. Nah, terus lagi waktu itu kan ada empat fraksi. Ya, Golkar, PDI, P3, fraksi ABRI. Empat ini juga harus dirumat oleh Pak Jokowi. Ada empat agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Dirumat juga dengan adil semua. Ini maksudnya anak Kertanegara itu. Semua ini didewasakan oleh Pak Harto. Pak Jokowi harus merumat empat ini dengan adil. Itu maksudnya. Nah, sekarang ini karena Presiden bisa Pak Jokowi. Nah, waktu itu orang masih berpikir siapa garis keturunan Ken Dedes, Ken Umang, Ken Arok, Ken Umang ini. Itu diurak adik ini. Nah, diurak adik. Nah, Pak Jokowi tidak segera merevisi Ken Arok, tidak Anwar Raden Wijaya ya, tidak sekedar merehabilitasi nama Ken Arok. Ken Arok dijelekkan kan Ken Arok ini. Seorang perampok, pembunuh, orang-orang bagi hutan, kan macam-macam ini. Ini Raden Wijaya tidak seperti, apa namanya tadi? Jadi tidak sempat merehabilitasi si nama Ken Arok ini, yeah. Itu kan ada sempat, yeah. Ken Arok. Nah, ini kan ada yang menghimbau kepada Pak Jokowi supaya direhabilitasi nama Bung Karno ini, segera direhabilitasi nama Bung Karno ini. Yeah. Dia itu kan tenang, kan belum ini. Tap MPR beberapa ya? Ini harus direhabilitasi nama Bung Karno ini. Karena jelas itu proklamator dan pahlawan Bung Karno ini. Nah, dan lagi sekarang geger tentang PKI, sopo PKI ini. Siapa G30S ini apa? Ini sama dengan masa dulu, dua juga begitu. Ada ya? Dan bisa iya, geger tentara garis keturunan Ken Umang Ken Arok ini yang dipermasalahkan. Ya itu sekilas saja. Okay.